Halo, selamat jumpa lagi di channel Anar Cilas. Kali ini kita akan mengecas untuk aki motor trail yang sempat soak akibat jadi kita starter terus. Jadi kita pakai alat ini, tidak perlu datang ke tempat pengecas aki, kita cukup beli alat ini. Harganya mulai dari 50 sampai ke 150. Nanti pada saat kita mencharger aki ini, apabila nanti kita cas dan tanda baterai ini berjalan atau menyala merah atau hijau, berarti aki ini masih bagus. Namun apabila ini tidak lagi hidup, berarti aki ini sudah tidak bisa lagi dipakai, alias harus dikasih lem biru. Nah, kalau kita kasih lem biru, selesai. Kalau ini sudah tidak bisa lagi dicas, harus dikasih lem biru. Apa itu lem biru? Lempar beli baru. Bercanda kawan. Jadi kita coba dulu untuk yang merah, ini adalah api ya, ini untuk pengapiannya. Oke, kemudian ini masanya. Oke, dan terlihat kawan, seperti aki ini masih layak untuk kita pakai. Kita pakai karena lampunya hijau. Nah, ini apabila tidak hidup sama sekali, ini kan belum kita colok nih. Tidak bisa hidup sama sekali, seperti ini pada saat tadi dia mati. Pas pada saat kita tempelkan tidak hidup, berarti akinya sudah koid atas atau dead. Aki is dead. Baru kita lem biru, lempar beli baru ya. Ya hidup, colokan belum itu, berarti hakinya masih bagus, masih bisa dicas. Jadi kita bisa kita cas. Untuk aki ini memakan waktu di 12 volt 5 am garis miring 10 AR, ini memakan waktu 10 jam atau 8 jam. Oke, terima kasih. Mantap. Ya.